Gambar ini benar-benar membuat hati saya luluh. Tiada apa yang mampu gambarkan kesedihan dan kehilangan lebih daripada seorang ibu yang kehilangan anak. Itu antara kata-kata diluahkan warganet sebaik melihat sekeping gambar Hajah Mariam binti Haji Abdul Aziz yang tidak mampu menahan air matanya selepas kehilangan insan paling disayanginya. Hajah Mariam ditemani seorang lagi anak dendanya, iaitu Duli yang teramat mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin yang dilihat cuba menenangkan ibundanya. Hajah Mariam adalah ibu kepada almarhum Duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim telah meninggal dunia pada 10 pagi semalam. Difahamkan almarhum putra Abdul Azim telah dimasukkan ke hospital sebelum ini atas komplikasi kesihatan. Berita kemangkatan putra Azim juga telah mengejutkan seluruh rakyat Brunei yang mengenali almarhum sebagai seorang yang sangat dekat dengan masyarakat. Putera Azim juga dilaporkan seorang yang begitu mengambil berat terhadap rakyatnya, terutama golongan kurang upaya. Selama ini orang ramai, terutama bukan kalangan rakyat Brunei, hanya mengenali putera Matin yang sering didedahkan di media sosial. Namun tidak ramai tahu almarhum putera Azim adalah kekanda seibu dan sebapa dengan putera Matin.